Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo Tribuners, bersama saya Arya Tondang Tribuners. Saat ini saya berada di Kota Baru, di mana saat ini seorang ODGJ sedang mengamuk dan memanjat atap rumah warga, sehingga kejadian ini menjadi perhatian oleh sejumlah masyarakat Tribuners. Kita lihat saat ini petugas gabungan sudah memanjat atap dan mencoba menurunkan ODGJ ini Tribuners. Nah, saat ini ODGJ ini masih tanpa mengenakan busana, sehingga kita tidak menyorot atau close up begitu dekat Tribuners. Saat ini ODGJ ini sudah berhasil dievakuasi oleh warga dan juga Satpol PP, dan ada pihak kepolisian juga, ada Babinsa Tribuners. Kita lihat saat ini setelah bersusah payah, warga dan petugas berhasil menurunkan ODGJ ini dari atas rumah. Ini adalah rumah warga Tribuners yang dipanjat oleh ODGJ, dan ini adalah rumah pribadi. Kita lihat saat ini ODGJ ini sudah dimasukkan ke dalam mobil. Abas. Ayo, ayo. Ayo sini.